Pemirsa, terdakwa kasus suap Meikarta, Billy Sandoro menyatakan fakta persidangan tidak membuktikan dirinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwaan. Hal tersebut disampaikan Billy saat membacakan nota pembelaannya atas tuntutan jaksa KPK pada sidang perkara suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu malam, bersama tiga terdakwa lainnya. Sidang perkara suap proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro dan tiga terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu malam, dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa atas tuntutan jaksa. Billy Sindoro menyampaikan nota pembelaan secara pribadi serta melalui kuasa hukumnya. Dalam pembelaannya, Billy menyatakan bahwa fakta persidangan tidak membuktikan dirinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan. Bahkan dalam pembelaannya, Billy mengaku mengalami depresi berat atas tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan hukuman 5 tahun penjara dan tuntutan tersebut di luar dugaan dan nalar dirinya. Untuk itu, Billy memohon agar majelis hakim yang dipimpin oleh Yudianto Hadi Lesmana untuk mencermati fakta persidangan secara utuh dan memberikan putusan yang adil serta membebaskannya dari semua dakwaan penuntut umum. Yang jelas saya ingat, itu saya tidak tulis di dalam sini, saya hanya ingin mengatakan ada dua yang sudah muncul di persidangan, yaitu tanggal 23 Januari 2018 di Rumah Sakit Siloam lantai 36 yang sudah dibahas, kemudian di IKG Karawaci tanggal 3, yang di Siloam Semanggi itu tanggal 3 Oktober, di ruang tunggu Siloam Semanggi. Kemudian ada pertemuan lain, yaitu tanggal 23 Januari 2018 di IKG Karawaci. Sebelumnya, Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Sedangkan tiga terdakwa lainnya yakni Henry Jasmine dituntut 4 tahun, Fitra Jaya 2 tahun, dan Taryudi 2 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.